Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Inilah video amatir pelajar sekolah menengah pertama yang terlibat tawuran di Jalan Insinyur Haji Juanda atau Dago Kota Sukabumi, Jawa Barat. Dalam video terlihat sekelompok pelajar tiba-tiba menyerang pelajar lain yang berada di lokasi tersebut. Warga yang geram langsung membubarkan aksi tawuran ini. Sontak para pelajar pun langsung kocar-kacir usai dibubarkan. Dalam tawuran ini salah seorang siswa dikabarkan mengalami luka karena dikeroyok pelajar lain. Tawuran bermula saat angkutan kota yang dipenuhi oleh sekelompok pelajar tiba-tiba turun mengejar pelajar lainnya yang sedang berada di kawasan tersebut. Salah seorang pelajar pun sempat diamankan oleh sejumlah pedagang. Yang dipakai tawuran kan? Ya, jatuh aja ada anak satu orang situ dipukulin sama anak-anak yang datang dan turun dari angkot. Ya. Cuma itu sih yang parahnya. Mereka dari mana, Kang? SMP 12 kayaknya. Kedola sama Muhammadiyah. Kang, ada yang membawa senjata tajam nggak? Nggak ada sih, cuma bawa sabuk doang. Sabuk ya? Belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait tawuran tersebut. Pasca sekolah tatap muka digelar, tawuran antar kedua kelompok pelajar di Sukabumi ini pun sering terjadi. Tim Liputan, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.